parah. Ada maunya dulu baru ngakuin Bang Herman jadi bapaknya. Gak bener nih orang. Saya sudah menunaikan janji saya ke kamu. Kami permisi. Permisi ya, Pak. Bang, ayo kita ikutin dia. Kelihatan sedih lagi. Aku ngerasa semenjak Papa kasih semua warisannya ke aku malah makin jauh sama Mas Dimas. OMG, kalau aku biarin, bisa-bisa Aisyah yang lembek ini nanti malah serahin semua hartanya ke Dimas. Enggak, gitu enggak boleh sampai terjadi. Aku harus do something. Bu Dina, maaf tadi saya tuh nggak sengaja dengar pembicaraan kalian. Apa yang Aisyah ucapkan itu benar sekali. Harta yang kamu punya ternyata malah jadi bumerang buat kehidupan kamu. Tapi Aisyah, kamu jangan khawatir. Mama punya ide buat kamu. Ide apa, Bu Lydia? Jadi gini. Gimana kalau kamu itu bikin surat wasiat aja yang isinya kalau kamu meninggal maka semua harta kamu diwariskan kepada Dimas. Kok meninggal? Maksudnya apa ya, Bu? Yang gak ada maksud apa-apa, Bu Dina. Ini adalah demi keharmonisannya rumah tangga Aisyah dan juga Dimas. Ini bicara masalah pembuktian cinta. Begini, dengan kamu bikin surat wasiat itu, maka Dimas akan tahu dan dia merasa bahwa dia adalah yang terpenting dalam hidup kamu. Bahwa cinta kamu melebihi daripada harta yang kamu punya terhadap Dimas. Ya kan? Ya, Bu Lydia. Mas Dimas juga bagi saya segala-galanya. Saya mau, Bu, bikin surat wasiat, tapi saya nggak tahu caranya kayak gimana. Itu sih gampang, Aisyah. Kamu tenang aja, kamu tinggal duduk manis, nggak usah pusing-pusing, nggak usah stres-stres. Biar semuanya mama yang urus, oke? Ya udah, mama hubungin pengacaranya dulu ya. Iya, Bu. Oke. Halo, Pak pengacara, bisa bantu buatkan surat wasiat? Iya, Aisyah mau wasiatkan buat Dimas. Nanti tolong dibuatkan semuanya ya, Pak. Dan antar ke rumah, nanti biar Aisyah tanda tangani di rumah, oke? Ditunggu ya, Pak. Mau dibuatkan surat wasiat. Bisa dibantu? Oke.
butuh aku kembung ya. Apa aku harus minum air hangat nih? Duh, mau bangunin Aisyah kasihan. Pasti dia udah tidur. Apa aku minta tolong Bititin aja ya? Apa-apa manggil Titin. Ingat ya, Dina. Kamu itu bukan siapa-siapa dan anak kamu juga bukan siapa-siapa di sini. Ingat itu. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya itu manggil Bi Titin karena saya itu benar-benar sakit. Perut saya kembung. Saya mau minum air panas. Udah, ambil aja sendiri. Ya udah, saya ambil sendiri. Baguslah kalau tahu diri. Saya selalu tahu diri, Bu. Puas, Bu. Suara ibu. Bu. Aduh. Ya Allah. Aduh, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau jangan ketuk mata dong. Ya Allah. Pak. Lihat. Maafin ibu ya, ibu gak sengaja. Gitu ya. Kalau gak bisa ngapa-ngapain, gak usah kemana-mana. Apalagi malam-malam begini ke dapur sendirian. Ada nyusahin orang, tau gak? Astagfirullahaladzim. Bu. Mas, gak usah dibeli. Udah, jalan. Kenapa sih, Mbak? Ada apa? Tuh, ibu kamu. Nabrak aku. Bu, ibu gak sengaja. Ibu gak lihat. Ya iya, udah tahu gak lihat. Makanya gak usah sok tahu. Dia ke dapur malam-malam, udah tahu gak bisa lihat. Makanya ibu kamu ini harusnya ditaruh di panti jompo. Mbak. Jangan pernah hina ibu saya seperti itu. Emang kayak gitu kenyataannya? Ibu itu cuma kurang jelas penglihatannya. Bukan gak bisa ngelihat sama sekali. Lagi juga cuma sementara kok, Mbak. Ibu bakal sembuh dan aku yang bikin ibu sembuh. Ayo, pelan-pelan. Awas, bling. Sebelah sini. Ibu sama anak sama aja. Mudah-mudahan gak usah sembuh aja sekalian. Untung aja aku gak kena air panas. Nyebelin. Apa sih? Lawan aja. Kamu kenapa, Bianca? Tadi aku dengar ada ribut-ribut.